Yuk, selamat datang di Fikir Lepas dan welcome Craft Survival lagi my friend. Kita lanjutkan lagi di final chapter gitu my friend ya, atau chapter ketiga gitu my friend ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi episode kemarin, kita udah explore untuk di area atas gitu my friend. Area atas ternyata gak ada apa-apa gitu my friend. Jadi di ujung sana, kalau kita lihat di ujung sana my friend ya, di ujung atas sana itu mana teropongnya? Kok gini? Si. Ngebug my friend ya. Loh, kok gak bisa my friend? Nah, pokoknya di atas sini itu ada apa itu kunci yang perlu kita itu ya, perlu kita butuhin my friend. Nah, itu nanti saya akan cari kuncinya gitu my friend. Dan di sini ada kayak bebatuan, gak tahu fungsinya apa gitu bebatuan ya. Dan kemarin aku apa itu bisa naik langsung gitu my friend ke bangunan seberangnya, ternyata gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa my friend di sini gitu kan ya. Ada yang bilang bang itu nanti bangunannya bisa hancur jebol. Iya sih, ada yang bilangin gitu my friend, tapi minta tolong ya jangan spoilerin dulu gitu kan ya. Ini jangan di spoilerin dulu ya. Aduh aku mau kembali, bisa kan? Oke, masih bisa my friend, balik lagi ya. Oke, jadi kita langsung apa itu gerak cepat ke apa itu dasar lautnya gitu my friend. Tapi sebelum itu kita ini my friend apa itu taruhin barang-barang dulu nih. Ini barang-barang kayak scrap. Scrap kita taruhin. Oh, scrap nanti buat oh enggak. Bisa-bisa nanti my friend. Ini tali juga kita taruhin. Nah, terus sama apa lagi ya? Apalagi yang perlu taruh blueprint. Nah ini kemarin kita dapetin blueprint my friend ya, blueprint apa ini electric grill. Apa kita coba sekarang atau kita coba kalau kita udah dapetin semuanya my friend, menurut kalian gimana ya? Jadi ini electric grillnya kita taruhin di area sini aja ya. Iya my friend, kita taruhin di area sini. Dan ini biofuel ini ya. Nah biofuelnya kita taruhin dulu. Kita prosesin. Iya, kita prosesin my friend. Madu, nanti aja ya. Nanti takutnya makan waktu lama gitu my friend ya. Yes, ini bakalan makan waktu lama sih ya. Ini metal kita taruhin. Kita plank bawa gini nih, apa itu? Alat selamnya kita bawa 2 biji my friend, takutnya hancur gitu kan ya. Ini satu udah kepake gitu kan ya. Armor juga. Armor kayaknya gak butuh my friend ya. Armor minuman, minuman habis ya my friend, kapak ini ganti spear aja ya. Ini lo gak butuh my friend ya, untuk nangkap ini nanti aja ya, nangkap hewan-hewannya ya. Ini baterai, ini kapak, kayaknya lampu penerangan kurang satu lagi ya. Ya kita bikin aja my friend ya. Nah yuk kita ambil di area sini my friend untuk air minumnya. Air minum. Oke, dan kita cek baterainya. Baterainya itu ya masih nyala, berarti tinggal 50%. Masih ada gitu my friend ya. Yuk, saatnya kita berangkat ke apa itu? Ya malam my friend. Ini malam hari ya. Jadi ini sensitivitasnya ya. Jadi sensitivitas my friend, sensitivitas control. Mau sensitivitas. Nah, kita kasih gini kayak agak berat gitu kan ya. Nah gini dong iya sih, soalnya mouse aku udah ganti yang baru my friend, agak beratan mantesannya. Nah ini kita enak tidur dulu nggak my friend ya, apa kita lanjut explore ya? Kayaknya kelicinan sih, bentar kelicinan, lalu licin, kasih angka 1 aja ya. Yuk ready. Nah kan mumpung pagi, sudah pagi. Kalau malam-malam ubur-uburnya kelihatan my friend ya. Dan wah ya, ini gak bisa pakai kaki katak my, apa itu gak bisa pakai lampu penerangan ya. Iya sih, harus pagi hari my friend ya. Saya di sini ganti-gantian sama penyelam ya. Kalau kita pakai ini gak bisa pakai my friend. Bisa ya. Bisa tuh, berarti armornya dilepas kita pakai kaki katak. Nah gini ya. Oke, yuk ini masih ngebug my friend ya. Kan ada lampu penerangannya ada, tapi kaki katak sama apa itu alat pelampung ini pernafasannya ngebug my friend, gak ada ya. Yuk ready, boom. Terang ternyata my friend ya. Kita masuk mulai dari mana ini my friend ya, kita masuk mulai dari mana my friend? Wow, ubur-uburnya ya. Ini ubur-uburnya sih.
nutup. Oh, tuh. Ini bisa-bisa lewat. Oke, ini kemana, my friend? Oke, kita. Ada note. Ambil dong. Nafas, nafas, nafas. I nicked a hammer. Yesterday, I took some dried meat from a fallen stash. Mana ini, my friend? It's less fun digging food since it spoils eventually. Oh, tapi kita bisa kok. Ya, gak bisa dong. Gak bisa, my friend. Gak ada jalan ternyata ya. Ya elah, cuman gini doang. Buru-burunya doang. Ini buru-burunya bisa tembak gak, my friend? Gak tahu, my friend. Gak ada. Ini kita ke apa ini? Ruangan G. Oke, saya kita nafas lagi. Yuk, nyelam. Boom. Di sini. Ada musuh baru. Ya, ini ikan apa itu? Pufferfish ya? Bukan ya. Ini apa nih? Ikan apa? Kena kau. Tiga hit. Berapa hit sih kamu sih? 4 hit. Dapat achievement, my friend. Oh, ye bebe. Ambil. Ini apa? Dapatin apa? Dapatin angle kepalanya. Sama fine gu. Sama kayak paper fish, my friend ya. Ini apa? Ini plank. Ini makanan. Oke. Gini, my friend. Jadi setiap kali kok ada pelampung, berarti di situ ada alat pernapasan kayak gini nih. Nah, kalau ada gini berarti ini tandanya ada alat pernapasan. Nah, ada tempat nafas kita gitu kan ya. Oke, jadi di sini ruangan sini tidak ada. Ini ada pintu. Jadi kita dari buka bos, tutup lagi. Apa ini? Pelengga. Lampu part. Buat apa itu, my friend? Lampu penerangan ya, spotlight. Tidak ada. Ada pernafasan di sini. Tidak ada pernafasan. Ini saya explore sendirian, my friend ya. Main sendirian. Berarti gak ada di sana, di sini. Kamar mandi ya? Benar kan? Kamar mandi kita checking. Tidak ada, my friend. Kamar mandinya kayak Tangaroa, ternyata beda ya. Oke, di sini gak ada. Ini ada jalan lagi. Ada ikan-ikan. Ada alat nafas ini, my friend. Sudah enak kalau ada gelembung-gelembung. Ini ikannya bisa di apa? Tangkap gak, my friend ya? Aku gak punya penangkapan itu ya. Apa itu? Yang jaring lebah ya. Kalau ada jaring lebah enak, my friend. Bisa diapain? Gak bisa, my friend. Nih, kita bunuh-bunuh, pukul-pukul gak bisa, my friend ya. Nafas lagi. Jadi di sini nih lemari bisa. Gak bisa, my friend. Ada makanan ya. Coconut. Kita makan dulu, my friend. Siap. Aduh, kepenuhan. Kita maem. Makan di air dong, rasanya asin. Ada batu. Lampunya mau habis, my friend. Lampunya mau hancur. Kita maem. Nambahin buff ini, my friend ya. Nice one. Ini juga oke. Dan kita lanjut lagi ke di sini ada pintu. Ada dua jalan, my friend. Sebelah kanan dulu ya. Ya kan, lampunya mati, my friend. Udah gelap dong. Di kamar mandi di sini tidak ada, my friend. Tidak ada. Nafas aku, bos. Berarti kita ke arah sana ya. Belum penuh. Yuk, kita berangkat. Boom. Assalamualaikum. Bisa dong, bisa ke sini dong. Nafas. Nyala. Apa itu? Iya kan, ikan gini kan lampunya nyala, my friend. Iya. Sip, kita dapatin dua kepalanya. Kita ambil nafas lagi. Kita explore sendirian dong. Yuk. Mana lagi? Ini ada lampu. Lampu part. Oke. Ambil. Gak ada lagi. Ini alat nafas. Oke, di sini. Ini cuma alat nafas doang, my friend ya. Gak ada lagi kan? Yang tertinggal biasanya apa itu? Biasanya kalau raft itu ada item itu yang menyala-nyala, my friend ya. Gak ada dong berarti di sini ya.
Di sini kamar mandi gak ada, berarti kita keluar. Iya. Ini gak ada, my friend. Udah buntu. Iya kan? Iya, gak ada lagi, my friend. Ini apa nih? Oh, tadi yang saya buang, my friend. Iya, udah. Udah buntu, my friend. Berarti bukan jalan ke sini. Udah gak ada. Sudah tidak ada lagi jalan. Gak ada ya. Ya, berarti kita keluar sih. Oh, ada jalan, ada jalan, ada jalan seberang sana, my friend. Ada jalan. Bisa kita masuk ke sini. Ini kemana nih? Atas ya? Hah? Ini lift ini. Hei, gak ada apa-apa ternyata dong. Ini lift ini. Gak ada, my friend. Saya awas buru-buru. Buru-buru, buru-buru. Kita belum save. Kita belum save. Bentar, bentar. Oh, kan di sini ada lampu, my friend ya. Kalau lampunya nyala, ubur-uburnya itu ngelepas gitu kan ya. Oke, sih kita lanjut explore lagi ke dasar lautnya lagi, my friend. Nah, di sininya nih. Di sini ada lagi yang perlu kita explore. Kan. Ini apa? Kabel. Enggak bisa, my friend. Oke. Ini G. Ada apa? Oke, kita cek. Gercep. Ada sesuatu? Oh, bukan ya. Di sini gak ada. Bingung, my friend. Ini ke sini. Oh, buntu dong. Ada sesuatu tuh. Ada sesuatu di sana. Sese, kita ambil nafas dulu. Ada sesuatu di bawah sana itu. Ambil nafas. Bentar. Ambil nafas. Go. Di bawah sini, my friend. Ada helm. Waduh, kepenuhan. Apa yang tak perlu tak buang. Cepet. Baut. Ini kita ambil. Helm. Ini apa? Apa yang? Nafas. Ambil dong. Material gitu doang dong. Kukira apa? Udah gak ada. Udah gak ada, my friend. Terus kita kemana dong? Gak ada. Sudah. Yakin sudah. Gak ada sesuatu di sini. Yakin. Si. Kaki kataku masih ada. Alat pernafasan. Lampunya habis, my friend. Ini. Coba kita pakai. Iya dong. Kita bisa make ini terupanya, my friend. Sisi, aku kekurangan haus. Haus. Kita minum. Di sini kita kemana dong? Ada jalan ke atas ya? Ada jalan tuh. Ada jalan di atas, my friend. Yuk, kita ke atas, ke atas. Ke atas sini nih. Aduh, kenapa sih? Kemana nih, my friend? Terus ke atas lagi. Ini ada jalan. Sama aja dong. Sama aja, my friend. Lah terus kemana toh? Sisi, nafas lagi. Lah terus kemana, my friend ya? Aku kok bingung. Bingung. Si. Repotnya gini, my friend, kalau kita main sendirian. Ini ada buru-buru. Mungkin jalannya ke sini. Apa kita ke dasar, ke bawah lagi, my friend? Kita checking sekeliling, my friend. Ini ubur-ubur kayak tertutupin. Berarti lampunya kita perlu rot. Ini loh. Butuhin ya. 4, my friend. Sedangkan kita berapa ini? Kita baru 2, masih kurang ya. Masih 2. Berarti kita ke dasar lagi nih, ada nih kayaknya, my friend ya. Dasar masih bisa ya. Ke dasar berarti kita ke ya, ini settingan kadang berat, kadang lancar gitu ya. Cek, kita save. Oke, sudah nge-save. Ambil aman, my friend ya. Kita bisa ke dasar lagi. Iya dong. Ini ubur-uburnya. Ubur-uburnya. Sakit gak? Enggak. Damage, my friend. Gak damage. Oke. Bangunannya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya bangunan yang bawah ini. Itu tuh
itu ada sesuatu gelembung ya. Kalian lihat di sana ya, aku nafas. Itu kan ada gelembung ya. Kalau ada gelembung berartinya kita bisa masih explore gitu, masih bisa explore ke bawah lagi. Oke, ambil nafas. Ya, ruangan G lagi, my friend. Oke, ruangan G. Di sini. Kita checking sekeliling, my friend. Masa ya udah bener. Gak ada di sana, my friend. Oh, ini gak ada malah bangunannya. Serem kali semakin ke bawah gitu, my friend ya. Tapi karakter kita dong. Pakai ginian deh. Asik sekali. Gak ada, my friend. Si, coba kita ambil nafas dulu ya. Di sana. Di sana mungkin. Kita ke sana dulu, my friend. Ada bangunan kan kosong. Banyak bangunan apa itu? Tempat explore ya, bisa dieksplor, my friend ya. Cuman cari lampunya mana lagi nih? Bos, cari lampunya di kan ruangan G lagi, my friend. Tertutup. Ini ada part. Ambil. Pedal buat apa pedal? Tuner buat apa? Ini nih crab. Kita dapat resep baru. Resep baru, my friend. Ya, kepenuhan. Ini. Kepenuhan, my friend. Ini tali gak penting, apalagi kayu gak penting, fan good gak penting. Ini nanti ini kita buang. Ini kita ambilin barang-barang tadi di mana itu? Ada resep baru, my friend. Ini ya. Don't arrow. Resep barunya mana? Resep barunya mana? Ini ya. Ini loh. Nafas. Ini my friend resep barunya mana? Ini stone arrow gak butuh resep barunya. Ini loh. Mana nih? Gak bisa my friend, lagi berenang gak kelihatan. Pokoknya kalian lihat itu ya, berada di sana my friend stone arrow-nya. Kan kita lanjutin lagi my friend ya. Tapi kalau kita pakai ini terang juga my friend. Kan ya. Terang ya, cuman gak nerang sentolop. Tapi berarti kita pakai ini aja ya. Pakai ini dulu aja my friend. Gak jadi. Pakai ini aja lagi ya. Gak jadi my friend. Takut boros. Berarti di sini kayak gak ada ya. Malam ini my friend. Kayaknya kita nunggu pagi hari aja my friend ya. Masih belum tahu keberadaan mana lagi yang perlu kita explore my friend ya. Iya. Kita tunggu pagi hari aja my friend. Dan ini ubur-uburnya itu ya friendly ya. Friendly ya, bersahabat sama kita my friend ya. Jadi kita kembali ke atas permukaan lagi. Jauh kali ini. Apa itu kapal saya gitu kan ya. Kapal saya. Apa itu terang dong. Kalau malam hari terang my friend. Jadi ternyata di sini ada jalan my friend yang apa itu tempatnya lift loh, di sini loh. Ini ya ampun gak kelihatan deh, di sini ternyata ada jalan lagi my friend. Bener kan, di sini ada jalan. Makanya masa iya bangunan cuman eksplornya segitu my friend. Ini saatnya kayaknya. Assalamualaikum. Sudah disambut. Cici sakit gak sih? Cuman segitu ya. Cuman segitu tapi ya. Kena kau. Ayo, ini apa sih? Mati ya. Mati akhirnya dong. Sip, kita dapat kepalanya lagi. Ini bisa keluar dari pintu? Gak bisa my friend ya. Ternyata ada jalan di sini my friend. Ya ampun, ini plank. Biofuel. Nice one. Di sini ada 3 pintu my friend, tapi nanti dulu kita explore yang bagian sini. Ini sama isinya. Isinya gitu-gitu ya. Isinya cuman gini-ginian my friend ya. Mendingan aku ambil yang item yang terpenting aja gitu ya. Sama ini kayaknya armor gak butuh, fanku. Apa yang gak buang gitu kan ya. Minuman ini ada minuman baru my friend. Aku dapat resep minuman baru. Kita nafas dulu ya. Ini kan ada kayak gini nih, gak penting sih. Itu kalau makanan kalau itu ya. Yuk dong. Kita minum. Nambahin apa my friend barusan ya? Nambahin biru kecil-kecil gitu dong. Satu botol saya sudah habis my friend. Satu botol udah habis, tinggal satu botol lagi nih my friend ya. Tadi lupa dong ini makanan ya. Coconut. Maaf. Gak ada lagi. Ini ada pintu.
Oh, ada ikan-ikan. Halo, ikan-ikan. Oke. Dan nggak ada. Nggak ada. Jadi di sini kosong. Kosong, kosong, kosong. Di sini kosong. Nggak ada pintu lagi kan? Ini ada pintu. Kamar mandi. Kita checking. Takut ada sesuatu. Wow, bathtubnya sampai ada lumutnya gitu kan. Bathtubnya ada lumutnya. Ini oh saatnya ke bagian pintu ke sini my friend. Nafas dong. Iya yeah, agak ada demek-demeknya itu my friend yang agak risih gitu kan ya. Ini gak bisa. Gak bisa. Ini kali ya. Oh, ada penunggunya. Satu. Satu mati my friend. Iya bos ya. Wah, when ini one shot my friend ya. One shot one kill ya. Nah, ini ada note lagi. Oke, kita ambil. Kalian tinggal baca sendiri ya gitu ya. Di sini wah televisinya nih my friend eman sekali gitu. Eh. Harusnya prap. Nafas, nafas. The foreman complained about the lack of cameras. Like that didn't matter. I would get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good. Gak ada apa-apa ya. Eh seharusnya kan kayak perabotan kayak gini kalau di air kan terbang gitu kan yang ngapung ya. Ini kok masih tetap berada di bawah gini ya. Aneh dong. Ini kamar mandi. The my friend. Wah ini makan waktu lama my friend. Di sini ada alat nafas lagi. Gak ada. Gak ada kosong dong. Eh nafas dulu. Di sini kosong juga. Waduh banyak ruangan yang kayak gini my friend. Di PHP ini kosong. Isi aku butuhin lampu part my friend ya. Part lampunya my friend ya. Yuk kita di sini gak ada. Terus kemana dong lagi dong? Mana lagi my friend? Udah gak ada lagi. Ini ada jalan. Gak ada. Udah gak ada jalan my friend ya. Udah gak ada pintu lagi. Berarti kita kemana lagi nih my friend ya? Nafas. Ke atas sini my friend. Yup. Ternyata ada jalan dong ya dari tempat tadi gitu kan ya. Nah ini kemana? Waduh ini parkur kah? Parkur. Berarti ada tempat explore juga di ini ya area yang bangunan belum terkunci. Apa itu tergenang air ya? Oke di sini makanan. Ada lagi. Ini ada jalan. Oke toilet. Aku butuhin lampu partnya lagi my friend satu biji ya. Kita udah dapatin 3 my friend lampu ya. Yuk kan? Akhirnya udah pas ini udah lengkap my friend udah lengkap udah 4 biji. Oke berarti kita exploring sini sudah ya tapi ada satu pintu lagi ya. Nah oh ada dua ini kok gak bisa ya ini pintu terakhir. Oke gak ada tikus ya. Kok tiba-tiba banyak pintu di sini ya. Sudah gak ada sih my friend ya kan kita udah dapatin lampu partnya 4 biji ya. Iya loh kayak gini-ginian. Ya kan ini tempat naik ke atas itu kan ya. Ada lagi ini juga. Headbow sisik makanan. Sisik ini kita buang kita ambilin makanan. Nice ada makanan yang nambahin bah makan dan air minum saya udah mulai habis. Udah mulai habis ini. Buka dong. Ada lampu lagi. Butuhin berapa sih? 4 atau 5, my friend? Berarti kita pulang ya. Ini gak ada, gak bisa. Iya, itu kapal saya kelihatan, my friend ya. Yuk kita turun. Blum. Oke, berarti sini sudah gak ada, my friend. Coba kita ke bangunan yang ini, my friend. Bangunan apa itu? Yang apa itu? Ubur-ubur yang perlu diterangin. Ya ubur-uburnya dong. Oke, ambil nafas dulu. Nafas. Oke, yuk. Gercep. Di sini mana itu? Sakit. Nah. ini. Mana ini? Mana? Ini. Oh, 4 cuman butuh 4 my friend ya. Kira kita satu. Bisa dong dan ubur-uburnya terbuka. Ubur-uburnya terbuka jadi ada jalan lagi. Nafas tapi nafas bang. Bang Vicky nafas di mana bang? Bang Vicky. Nyawaku berkurang. Wah, susah kali my friend. Mungkin ini durasinya agak lama my friend ya. Ubur-uburnya tertutup.
Cek mana nih? Punya ter. Ah, si buka. Yuk kita ke bawah. Awas kena. Yuk cepet ubur-ubur. Ada ubur-ubur. Kemana nih my friend? Oke, di situ ada pernafasan lagi. Belakang sana enggak ada. Yuk, di sini. Ada nafas, ada pernafasan. Oke, mulai gelap. Banyak ikan-ikan. Oke, kita nafas. Kalau kayak gini juga kita cek juga my friend sekelilingnya, takut kayak tadi tuh ternyata bisa explore gitu kan ya. Di apa itu, di dataran atasnya ya. Ternyata masih luas dong. Ada makanan. Makanan ya? Nice one, kan ada makanan. Ada makan. Udah penuh sih aku sih. Udah perfect full ruangan G. Kita cek atas juga my friend ya. Harus teliti soalnya kita main sendirian gitu kan ya. Kita biasanya ada tangga. Iya loh, tangga harusnya kalau kayak gini kan terbang ya. Iya, enggak terbang my friend. Nah, ini kayaknya explore di atas ya. Oh, kan bener kan? Harus di-checking my friend. Kita ke sini ya. Awas ini paku ya. Trap. Hati-hati ini. Ada trap my friend. Jadi putusin. Awas trap my friend. Iya nih yang sesuai di petunjuk itu tuh. Ada trap. Aduh. Jongkok ya. Iya jongkok. Terus kemana? Gak bisa tuh, berarti ke sini ya. Gak ada listrik kan? Jongkok ya. Gak bisa. Naik ke atas. Ya. Aduh halangan. Terhalang halangan. Mana nih? Nah. Naik ke atas ya. Ada yang bocor dong. Hujan kah? Di luar hujan kah? Takut ada sesuatu. Ini trap ini my friend. Ini trap ini. Ya. Di ruangan trapnya nanti di sini. Aduh. Ini enggak ada. Enggak ada. Ya berarti ke sana bener. Naik ke atas, bisa sih naik ke atas. Enggak bisa, my friend. Bisa kah? Ini. Enggak bisa. Enggak bisa, berarti ke ruangan trap ini. Hati-hati, Bang Vicky, hati-hati. Vicky. Hup. Oke. Takutnya nanti ini menculul bur gitu kan dari pasirnya gitu kan ya. Waduh boy. Oh, kan kena trap kan. Awas. Ini loh trapnya my friend, yang kabel langsung disabat. Waduh kayak Indian Jones my friend. Mana nih? Ada crack. Ambil. Ya, isinya cuman sampai segala. Apa itu di ruangan atas? Gak. Itu loh trap yang di atas. Kok banyak trap ini my friend ya? Berarti kita kemana nih? Sih, kita first person lagi. First person sih jalannya itu trap ada. Hati-hati, berarti kita cek tali-tali ya. Ini kemana? Jongkok. Iya jongkok Bang Vicky jongkok. Gak bisa ini. Jongkok harus jongkok. Akhirnya bebas. Susah kali my friend, jalannya kemana sih? Ini ada jalan naik ke atas. Kita disuruh ke atas ya. Waduh, masih belum selesai my friend ruangan trapnya. Gak bisa sih, bener sih lewat sini my friend. Jongkok. Enggak di sini ya. Aku masih jongkok my friend. Awas trap. Di atas sana itu kena kepala bos. Bahaya bos. Si. Hup. Ah.
Dikit lagi dong. Mana itu? Mana itu? Kena dong rupa. Aduh, ini gimana ceritanya, my friend? Oh, baby. Wah, ini terpaksa kita harus kena kaki saya gitu, my friend, daripada kena trap gitu kan ya. Oh, gila. Eh, apa belakang? Oh iya, di belakang ada apa, aku lupa. Hup. Ya, kena kaki aku. Oh, saya ada trap lagi dong. Banyak kali ini hidup trap. Hup. Okay. Kita kemana, my friend? Oh, itu trapnya dong. Diselampengin itu. Ini kita kemana ini? Masih bingung, my friend, aku ya. Terus ke bawah kah? Ada blueprint. Blueprint. Ini not. Oh, ini lo kunci merah buat yang di atas sana. Nice. Ada not juga. Ada blueprint. Oh, blueprint. Di sini kita maem. Dan ini apa ini? Lampu, my friend. Aduh, silau ya. Silau, my friend. Apa itu? Lampu yang baru, yang dari ini nih, my friend. Beda, lebih baruan lagi. Oh, nice one. Mantap jiwa, akhirnya kita dapatin blueprint. Dan ini apa ini? Oh, ini teleskop. Ini topi. Topi kan aku juga dapat ini topi ya. Wah, takut ada easter egg juga, my friend ya. Iya sih, di Tangarwa waktu itu ada easter egg ya. Mungkin di ini Faruna Point juga ada easter egg, my friend ya. Berarti kita kemana dong? Atas ya. Ya naik ke atas, my friend. Ya naik ke atas ya. Kita dapatin blueprint, nice one. Tadi jalan ke sini aksesnya emang itu, my friend ya. Apa itu? Banyak apa itu? Ranjau. Banyak ranjau, my friend ya. Hop. Banyak crate. Woi, sudah habis ya ini. Ini cuman cuman gini-gini. Mendingan kayak gini. Sama aja. Isinya plank, mendingan ini. Resep. Resepnya sama, my friend. Resepnya sama. Aku butuh minuman, my friend. Ya, bawa makanan banyak, minumnya dikit. Tahu gitu aku bawa air minumannya banyak, my friend ya. Ini crate-nya sama aja. Resep. Dapat resep, my friend. Ya ini, Pak. Plank buang. Resep. Ini. Ini lo resepnya, my friend. Nah, resepnya itu butuhin nanas, strawberry, kelapa 2. Oke, kita dapatin resep baru, my friend. Di sini ada apa? Sama aja. Ini makanan ya. Ya kan, makanan sama aja. Itu sama aja. Oh, ini yang tadi naik. Ada lagi kah? Hampir terlewatkan yang ini, my friend, kita. Eksplosif, si. Apa yang perlu tak buang, my friend? Ini, kita maam aja ya. Nambah air. Eksplosif powder. Sip, sudah dapat eksplosif powder. Kita tukar lagi. Yuk, sudah ya. Wah, ini mau bocor, my friend. Oh, kita kesini lagi, my friend. Hop, ada jatuh dong. Si, parkur, harus parkur dong. Nggak bisa dong. Si, lagi. Kok lambat? Hop, bisa dong. Ini kemana, my friend? Tadi kita dari air. Ada gambaran. Apa ini? Ini. Maksudnya apa ini? Ini kak troll. Ini yang ada batunya. Ini gedung yang kita bisa naikin dari kapal saya gitu, my friend. Dan di sini katanya ada harta karun, my friend. Ada harta karun. Tunjuk ini. Bisa. Ada harta karun, my friend. Ini ambil thumbnail ini. Cocok sekali. Ambil thumbnail CC ini lepas. Berarti gak ada lagi ya. Oke, gak ada lagi. Atas sana gak ada. Berarti kita disuruh turun lagi, my friend. Dan alat pernafasan aku habis dong.
sama kaki kata aku habis. Habis-habis itu ada cadangan. Waduh, hati-hati. Lompat ke air. Oh, pintu keluarnya sini toh. Walah. Pintu keluarnya di sini, my friend. Oke, berarti sudah, my friend ya. Sudah untuk explore yang bagian sini, my friend. Wah, durasinya lama ya. Sudah berarti untuk explore di bagian sini, tapi kita masih kurang, my friend ya. Masih belum ada sesuatu harta karun gitu kan ya. Iya, masih ada harta karun lagi. Kita kemana, my friend ya? Iya, iya ya, tapi kita lanjutin di next episode ya untuk mencari harta karun di bangunan yang ini, my friend. Oh, dapat kunci. Ya, kan kita dapatin kunci, my friend. Kunci di next episode kita akan naikin ke apa itu? Ke kapal atas sana, my friend. Cc. Yang di atas sana gitu, my friend ya, di atas sini nih. Nah, di atas sini kan itu butuhin kunci merah ya. Sedangkan kita udah dapatin kunci merahnya, my friend. Mana? Nah, ini loh. Mother key apa? Mother Lot Key, kita udah dapatin, my friend, Mother Lot Key ya. Dan lampunya masih ada satu nih, koin-koin sisa dari Tangaroa ya. Iya. Kita dapatin kunci merah dan kita akan dilanjutin di next episode, my friend ya. Karena durasinya udah lama, 40 menitan gitu, my friend. Harusnya sudah apa itu udah nambah durasinya agak lama gitu, my friend. Jadi kita akan lanjutin di next episode. Mungkin di sini kemarin soalnya ada yang spoiler gitu kan ya, bang. Itu nanti batu yang di atas sana, bebatuannya nanti bisa ngancurin gedung yang di seberang, bang. Waduh, dispoilerin kayak gini repot gitu, my friend ya. Iya sih ya. Ya nantinya di sini, my friend ya. Oke, kita akan lanjutin di next episode aja, my friend. Jadi kalau kalian suka dengan gameplay episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, my friend. Bantu cantum sampai 1000 subscriber dalam tahun ini, my friend. Buat para penonton baru dan veteran, terima kasih dan sehat selalu gitu, my friend ya. Dan kita udah dapatin kepalanya pufferfish yang jahat ini, my friend. Pufferfish yang jahat kita udah dapatin gitu, my friend. Nah, ini buat trofi bisa kan? Harusnya bisa, my friend, untuk trofi-trofi nantinya ini. Nah, di sini tempat ruangan trofi saya, my friend ya. Nanti ruangan trofi-trofi saya akan lengkapin kayak gini. Nah, ini ada ikan salmon, terus ada ikan salmon, ada lukisan. Ya mungkin pufferfish gitu kan kita pajang nanti di sini ya. Pufferfish yang jelek gitu kan ya. Ini kalau nggak salah bisa pakai trofi ya, pajangan ya. Di dinding gitu kan bisa, my friend ya. Nah, nanti kalau kalian ada saran juga, komen juga di bawah gitu, my friend ya. Oke, cuy, mungkin cukup sekian, kalau kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa, match sampai video, bye bye.